menyenangkan upacara penidang. Alhamdulillah. Ya. Saya perwakilan dari RW 10 sangat bersyukur ya. Dengan adanya upacara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ya. Yang diadakan di Jalan Toadai RW 8. Bersyukur sekali karena kami bisa berjumpa bersilaturahmi dengan RT RW yang ada beserta masyarakat yang ada serta ya. Generasi penerus khususnya anak sekolah. Ya. Jadi saya utamanya saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali atas undangan ini. Ya. Oke, apa harapannya Bu? Harapan saya ke depan, semoga nanti ke depan ini lebih bagus lagi pembenahan lorongnya. Amin. Pembenahan lorong yang pertama, yang kedua silaturahimnya. Ya. Kesannya setelah mengikuti upacara bendera. Saya senang sekali. Nangis ya. Nah. Amin. Apa harapan tabu? Ya, harapanku ke depan semoga lebih baik lagi daripada yang ada. Ini apa tadi? Kembar anak. Ah, kembar. Oh, kembar. Wah, kembar. Siapa namanya yang satu, Bu? Muhammad Khalil dengan Muhammad Khalil. Muhammad Khalil dengan Muhammad Khalil. Dengan Muhammad Khalil. Oke, terima kasih sekali lagi sama namanya, Bu. Salmawati, Pak. Salmawati. Terima kasih, Bu. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semakin bersatu dan merdeka. Ya. Di konten kali ini spesial edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Oke guys, dan kita bisa melihat berbagai keseruan di acara ulang tahun Negara Republik Indonesia yang dirayakan pada hari ini di Batua Raya Kota Makassar. Nah, yang pastinya sebelumnya Anda like and subscribe dan juga tentunya jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar Anda tetap mendapat informasi terbaru dari saya guys. Nah, jangan lupa sekali lagi like and subscribe serta komen, share dan tekan lonceng notifikasinya agar supaya Anda tetap mendapat informasi terbaru dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Nah, pertama-tama tentunya di sini kami mengatakan upacara bendera yang dihadiri kurang lebih 700 orang. Dan khususnya mereka-mereka sebagai ketua RW dan ketua RT Sebatua Raya Kota Makassar. Oke guys, bagaimana cerita selanjutnya? Kita kutip. Bersama saya Desto Ompong di acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka 17 Agustus 2022 Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Oke guys, di mana pada pagi hari ini saya berada di Batu Ara ya. Di sini ada satu silaturahmi setelah upacara bendera seluruh ketua RT dari 1 sampai 13 Sebatua Raya Kota Makassar. Nah, kalau kita melihat bersama-sama bagaimana mereka bisa akrab antara satu dan lain dari RT 1 sampai RT 13. Nah, kalau kita melihat kulinernya, oke guys, pada pagi hari ini kita bisa melihat ada namanya apa ini, Bu? Kue bolu yang sangat enak ya. Dan ini pada ada ciri khas Makassar, isinya sayur guys. Oke, nah kita melihat bersama-sama lagi di sana mereka bersilaturahmi setelah upacara bendera. Mereka benar-benar akrab, tidak membedakan antara RT 1, RT 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membincang-bincang dengan ibu-ibu ini. Nah, ibu-ibu bagaimana perasaannya setelah menyelenggarakan upacara bendera? Alhamdulillah. Ya. Saya perwakilan dari RT 2 RW 10
sangat bersyukur dengan adanya upacara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang diadakan di Jalan Toadai RW 8. Bersyukur sekali karena kami bisa berjumpa bersilaturahmi dengan RT RW yang ada beserta masyarakat yang ada serta generasi penerus khususnya anak sekolah. Jadi saya utamanya saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali atas undangan ini. Oke, apa harapannya Bu? Harapan saya ke depan, semoga nanti ke depan ini lebih bagus lagi pembenahan lorongnya. Amin. Pembenahan lorong yang pertama, yang kedua silaturahimnya, UMKM-nya dipermantap lagi, RT/RW luar biasa. Kemudian kita harus membuat generasi-generasi kita supaya tambah semangat. Amin. Ya. Merdeka. Nek Ibu, namanya siapa sih? Namanya Marhaini. Saya Ibu Marhaini dari Batua, Kelurahan Batua, RT 2 RW 10. RT 2 RW 10. RT 2 RW 10. Apa sekarang pesan-pesan Tabu? Pesan-pesan saya, misalnya mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju lagi, lebih kuat lagi. Lebih maju lagi, lebih kuat lagi, tambah baik lagi, bukan cuma dua kali tambah baik, tapi berkali-kali, tambah baik. Makassar Indonesia. Oke, teman-teman. Ya, kita berjoget bersama-sama dengan ketua RT berapa tadi, Pak, Bu? RT 2. Oke, kalau Bapak RT berapa, Pak? RT 4. Nah, sekarang saya akan berbincang dengan ketua RT 4 Batuara. Namanya siapa, Pak? Ini Batuara. Nah, apa harapan Anda? Ya. Harapan tak apa? Ya, supaya ke depan cara ditingkatkan lagi ya sih, ada lorong. Oh, begitu ya. Oke. Bagaimana kesan-kesan Anda setelah upacara bendera? Ya, alhamdulillah ya sangat bersyukur sekali. Begitu ya. Bisa bergabung dengan para ketua RT RW. RW? Keluar Batua. Nah, ada berapa RT nih, Pak? Ada 13 ya? 85, RW-nya 13. Oh, RW 13, RT? 85. Wah, luar biasa 85, dahsyat. Oke, teman-teman, sekarang apa pesan-pesan untuk Batu Raya? Dan ya, untuk Batu Makassar? Supaya kedepannya tambah semangat. Ya. Terus? Dua kali lebih baik. Ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Wat, Pak. Thank you. Ya, goyang. Goyang sajojo. Ya, kita melihat ibu-ibu yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng, mereka sedang melakukan joget sajojo atau tarian sajojo yang berasal dari Papua, guys. Nah, tarian ini sudah viral di tahun 90-an. Kusarajo. Ya, sajojo. Joget tu, joget. Ibu, siapa nama ta? Nah, bagaimana perasaan ibu atau kesan-kesannya setelah mengikuti upacara bendera? Saya senang sekali. Nangis ya? Nah, dan bangga dan merayakan begini. Amin. Apa harapan Tabu? Ya, harapanku ke depan semoga lebih baik lagi daripada yang ini. Apa tadi? Kembar. Ah, kembar. Iya, kembar. Oh, kembar. Wah, kembar. Siapa namanya yang satu, Bu? Muhammad Khalil dengan Muhammad Khalil. Muhammad Khalil dengan Muhammad Khalil. Dengan Muhammad Khalil. Oke, terima kasih sekali lagi sama namanya, Bu. Salmawati, Pak. Salmawati, Ibu Salmawati. Terima kasih, Bu. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semakin bersatu dan merdeka. Ya, ya teman-teman, di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 kita melihat bahwa situasi yang ada di tempat ini sangat luar biasa ya. Aman, tentram, dan mereka sangat kompak. Nah, Ibu, boleh kita berbincang-bincang dulu, Bu? Ibu dari mana? Dari RT berapa, Bu? RW 2.
Ketua RW 9. Nah, bagaimana kesan-kesannya setelah upacara bendera tadi, Bu? Ya, happy, senang, karena terlaksana dengan baik. Nah, katanya upacara ini latihannya mendadak ya? Benar ya? Wow, luar biasa, Bu. Apa harapan Tabu? Harapanku Makassar ke depan sukses dan tambah maju. Namanya siapa tadi, Bu? Namanya? Oke. Ibu, satu lagi, Bu. Apa pesan-pesan tak untuk Batua Raya dari RW 1 sampai 13 dan juga dari RT 1 sampai 80-an? Apa pesan-pesannya, Bu? Amin. Terima kasih, Bu. Merdeka. Merdeka. Oke. Kemudian anak-anak dapat ini dari mana ini, Dek? Dari mana, Dek? Dari mana? LPK Indonesia di alamat di mana, Dek? Alamatnya di mana sih? Alamatnya? Alamatnya di mana? Ada alamatnya di mana, Dek? Di mana alamatnya, Dek? Malu-malu, jangan ki malu-malu. Di mana alamatnya nih? Oke, mereka malu-malu ya. Oke, teman-teman kita melihat bagaimana mereka foto bareng, menandakan bahwa satu kompakan dan satu silaturahmi di tempat ini. Boleh saya berbincang-bincang dengan Bapak? Assalamualaikum. Namanya siapa Kanda? Musdi Mukhtar. Dari RT berapa, Pak? Saya ketua LPM. Oh, LPM. Nah, bagaimana kesan-kesan Bapak setelah mengikuti upacara tadi, Pak? Alhamdulillah, kita mengenang heroik pahlawan kita. Amin. Yang telah memperjuangkan ya bangsa dan negaranya terbebas dari penjajahan. Amin. Selama 350 tahun. Nah, apa harapan tak untuk Kota Makassar, Pak? Harapan kita mudah-mudahan ke depan jauh baik. Amin. Ya, sekarang satu lagi. Apa pesan-pesannya untuk semua RT yang ada di Batu Raya dan RW? Kami mengharapkan dari LPM Batua, Ketua Selaku PJ, Ketua LPM Batua, mengharapkan semua RT RW bekerja sama dengan baik mewujudkan pembangunan Kota Makassar jauh lebih baik. Amin. Terima kasih, Pak. Semoga kita akan bertemu lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Pak. Makassar merdeka. Satu kali lagi, Makassar. Makassar merdeka. Makassar pakitaki, Rong. Makassar pakitaki. Terima kasih, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, inilah perjumpaan kita di pagi hari ini, di mana saya sudah berbincang-bincang dan meliput Ketua RT dari 1 sampai 80 dan dari RW 1 sampai 13. Tetapi tidak semuanya ya, sudah ada 4 orang. Oke, nah bersama saya Jento dari Makassar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.